Fitur lockdown mode pada iPhone berhasil mencegah serangan spyware Pegasus yang dibuat oleh NSO Group, sebuah perusahaan Israel. Fitur ini dirilis oleh Apple pada musim gugur lalu dan bekerja dengan baik dalam melindungi pengguna iPhone dari serangan spyware yang berbahaya. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Citizen Lab, peneliti keamanan siber, terungkap bahwa lockdown mode berhasil mencegah salah satu dari tiga eksploitasi Zero Day baru di iOS 15 dan iOS 16 yang dipakai untuk menyerang dua aktivis HAM di Meksiko. Semua eksploitasi tersebut bersifat zero click, artinya tidak membutuhkan interaksi dari target. Lockdown mode membatasi fungsi iPhone termasuk mematikan jenis pesan tertentu, memblokir akses ke situs tertentu, memblokir panggilan FaceTime dari nomor tidak dikenal, dan lain-lain. Fitur iPhone ini berhasil menangkal spyware ganas dari NSO Group, perusahaan yang berbasis di Israel.